YouTuber Ria Ricis menjahili calon suaminya, Toku Rian, dengan berdandan aneh. Ia pun berhasil membuat Toku Rian kaget hingga terlompat dari duduknya. Toku Rian pun sempat protes saat Ria Ricis ngotot ingin mempertahankan dandanannya setelah mereka resmi menikah. Momen kocak tersebut dibagikan melalui tayangan di kanal YouTube Ricis Official, Minggu, tanggal 31 Oktober tahun 2021. Awalnya, Ria Ricis mengaku ingin memberi kejutan untuk Toku Rian. Sang tunangan pun sempat penasaran dan menunggu dengan antusias. Tak lama kemudian, Ria Ricis duduk di samping Toku Rian mengenakan topeng Batman. Ia pun meminta sang calon suami melepaskan ikatan topeng tersebut yang ada di belakang kepalanya. "Kamu coba bukain belakang," kata Ria Ricis. Adik Ustazah Oki Setiana Dewi tersebut tiba-tiba membalikkan badan hingga membuat Toku Rian terperanjat. Pasalnya, Ria Ricis mengenakan make up tebal di bagian alis hingga mencapai dahi. Sehingga, alisnya berkali lipat lebih besar dari alis mata wanita pada umumnya. "Astagfirullahaladzim," seru Toku Rian. Ria Ricis sontak tertawa terbahak-bahak sembari menutupi mulutnya. "Jangan kayak Om Deddy, Om Deddy zaman dulu," kata Toku Rian. "Apaan sih, kayaknya mending tutup saja," ujarnya sembari memasangkan kembali topeng Batman ke wajah Ria Ricis. Ria Ricis masih saja terpingkal sebelum kemudian ganti memprotes Toku Rian. "Masa dia sampai loncat si astagfirullah ala atsimnya," kata Ria Ricis. "Aku dandan demi kamu loh. Nanti pokoknya kalau sudah nikah tiap malam aku mau kayak begini." Toku Rian langsung berubah sikap mendengar perkataan sang calon istri. Ia pun bertekad tak akan tidur sekamar jika Ria Ricis nekat memakai dandanan tersebut. "Seriusan dong," ujar Toku Rian. "Iya, kan aku mau menimbulkan hal-hal baru," terang Ria Ricis. "Kalau aku sering tidur sambil nonton di depan TV boleh enggak kalau kamu kayak gini?" ancam Toku Rian. "Tuh kan, aku tuh kayak gini demi kamu loh," balas Ria Ricis. Ria Ricis menemani calon suaminya, Toku Rian mencari perabotan rumah. Kali ini Toku Rian membutuhkan kasur untuk rumah barunya. Melalui kanal YouTube Ricis Official pada Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 2021, momen Ria Ricis dan Toku Rian dapat disaksikan. Dengan maksud bercanda, Ria Ricis mengajak latihan tidur bersama Toku Rian setelah menikah. Tak hanya itu saja, Ria Ricis juga menggoda Toku Rian dengan terus memanggil namanya. "Coba kita latihan tidur malam pertama," kata Ria Ricis. "Abang, abang," tambahnya. Toku Rian langsung malu mendengar candaan Ria Ricis. Pemuda asal Aceh itu langsung meminta Ria Ricis untuk berhenti menggodanya. "Hei, jangan gitu ah, masak tadi di jendela abang-abang," ujar Toku Rian. Namun, Ria Ricis tak henti-henti menggoda Toku Rian. Ria Ricis malah berangan-angan tidur bersama Toku Rian dan buah hatinya nanti. "Abang suami aku," ujar Ria Ricis.